kalau pemimpinnya sendiri itu culas, pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya, bermain yang tidak benar, rusak semua negara, Pak. Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara yang tidak tahu malu, nekat, berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah. Quick count ini adalah bagian dari proses konspirasi itu. Ini penipuan yang luar biasa, sistematik ini. Jokowi itu lahir dari perut pencitraan, dari kandungan pencitraan. Secara hakiki, kita ini musyrik jadinya. Kalau menerima Jokowi sebagai kebenaran. Saya kebetulan tidak, saya menganggap dia itu satu kejahatan gitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Saya harus memperkenalkan dulu nih kepada netizen yang anak milenial mungkin banyak yang lupa, jadi saya ingatkan. Beliau ini adalah pakar ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Dan tercatat dalam sejarah Republik ini adalah sebagai pencetus dimulainya sistem otonomi daerah pasca Orde Baru. Saya langsung memperkenalkan beliau, Profesor Rias Rashid MA PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Netizen, kita hari ini ingin berbicara dengan Prof. Rias. Kita lihat ada kecurangan yang luar biasa, Prof. Ya. Masif lagi, Prof. Ya. Masif dan sistematis. Sistematis. Dan susah diterima akal sehat kayaknya, ya. Tidak masuk akal di satu negeri yang pernah punya peradaban gitu loh. Oke. Sekarang jadi seperti ini, ya. Jadi ini terparah selama Republik ini berdiri, Prof. Saya kira tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang lebih buruk dari ini sebelumnya. Berarti kalau begitu ini terburuk, ini ada pengaruh dari pimpinan juga, Prof, ya? Sangat. Oke. Seluruh kehidupan negara dan kebangsaan itu diwarnai oleh kualitas kepemimpinan. Oke. Makanya pemimpin itu tidak sembarangan. Oke. Ya, tidak sembarangan. Dia adalah referensi utama dari perilaku masyarakat. Oke. Jadi kalau pemimpinnya sendiri itu culas, pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya, pembohong, dan dia bermain yang tidak benar, rusak semua negara, Pak. Jadi berarti itu yang terjadi di pemerintahan sekarang, Prof. Itu yang kita sepakati dalam analisa kita. Oke. Yang terjadi sekarang. Jadi biang dari seluruh keburukan ini ada pada pemimpin. Oke, ada yang menarik pernyataan Prof. Rias menyarankan bahwa sebenarnya kita tidak perlu lagi terlalu banyak berteori, ya. Hmm. Tapi yang penting sekarang bagaimana rakyat itu digerakkan supaya mau bergerak seperti tahun 98 dan meminta Pak Jokowi segera turun. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari kalau diterjemahkan secara politik, ya begitu. Oke. Okay. Tapi begini, kita mengerti dulu hakikat bernegara. Oke. Okay. Posisi rakyat. Oke. Okay. Rakyat itu kan yang pegang kedaulatan. Oke. Okay. Begitu klaim kita dalam demokrasi, ya. Okay. Raya itu secara hakiki berhak memperoleh pemerintahan yang baik, Pak. Oh, dia punya hak, ya? Itu hak dia. Oke. Okay. Ya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Okay. Itu hak dia. Okay. Dia berhak menuntut hadirnya pemerintah yang baik. Okay. Dan pemerintah yang baik itu dimulai dengan pemimpin yang baik. Oh, oke. Okay. Pemimpin yang baik, kalau dielaborasi lagi, dari pemimpin yang baik ada manajemen yang baik, ada program yang baik, ada eksekusi kebijakan yang baik, itu. Okay. Itulah pemerintahan. Okay. The whole business of governing process itu di situ. Oke. Okay. Di proses kepemimpinan, proses manajemen, proses penetapan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat semua, kita urai kondisi sekarang, itu berantakan semua, Pak. Berarti presiden sekarang ini tidak memahami sistem pemerintahan, ya? Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Oke. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya pribadi tidak pernah memilih dia, ya. Saya memilih dia, Prof. Banyak orang yang tertipu dan terkecoh memilih dia karena ini tadi. Ada alam, ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Oh. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Ya, 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 ya. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Oh, jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY, ya? SBY. Bukan Pak Jokowi. Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik. Ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Okay. Gitu loh. Jadi dia dia meniru pencitraan SBY tapi kontennya merusak. Oke. Okay. Tapi ada juga kalangan yang menyatakan, Prof, katanya Pak Jokowi ini profilnya
antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, mereka sangat mirip. Sangat mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Okay, ya, itu perbedaan. Tidak terlalu kelihatan kalau kepalsuan-kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Kalau ini kan karena memang rendah dasarnya ya, jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah, maaf aja. Itu kalau masuk IJP tidak lulus Pak, kalau saya menguji. Ya. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Proprias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji, tidak lulus dia. Oke, kalau begitu Prof, berarti sebenarnya bukan antitesanya SBY ya Pak Jokowi? Bukan, dia pelanjut. Pelanjut ya? Iya. Dia pelanjut. Cuma dia keliru dan buruk anunya, melanjutkannya itu buruk, tidak lebih baik. Seharusnya kan pelanjut itu lebih baik, ini lebih buruk. Berarti kalau begitu perilaku politiknya yang tidak pantas? Banyak yang tidak pantas, terutama yang ingkar janji itu loh. Membohongi. Ingkar janji, bohong, tidak amanah. Kan semua persyaratan untuk kepemimpinan yang buruk ada sama dia. Jadi ini karena orang tiba-tiba terjebak dengan situasi pencitraan ya pada saat pencitraan. Itu? Pencitraan. Yang modalnya itu, basisnya sudah dibangun oleh Pak SBY. Kemudian Pak SBY di ujung-ujung jalan itu memudar, ada beberapa kasus yang dikaitkan dengan beliau. Ya, kemudian orang mengharap ada penggantinya yang lebih baik. Nah ini di frame lah itu cerita-cerita mengenai kehebatan dia di Solo. Pada ya, soalnya itu bohong semua. Jadi sekdanya sendiri sudah ngomong kok. Jadi framing tentang kehebatan Pak Jokowi di Solo itu sebuah kebohongan ya? Kalau menurut saya itu sebuah penipuan gitu. Sebuah penipuan. Maksud Jakarta ada yang beda dengan Pak SBY itu, Pak SBY kan tidak pernah secara terang-terangan mengingkari janjinya sendiri. Nah, cuma kadang-kadang memang kan ada selip-selip sedikit gitu. Dan itu biasa dalam politik ya. Sekarang kita bisa maafkan lah dibanding dengan kalau Jokowi itu dia terang-terangan. Contoh misalnya, ketika dia kampanye untuk DKI Jakarta, dia kan sampai disumpah di muka orang banyak itu. Dia berjanji tidak akan meninggalkan DKI sampai 5 tahun. Iya Pak, dia bikin di muka umum Pak, direkam. Apa yang terjadi kita sudah tahu semua. Saya selama dia jadi gubernur DKI kan teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa saja yang dilakukan orang itu di Jakarta, di DKI itu? Gak ada Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat, waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh payah Pak, sekda ini. Gimana payahnya? Dia itu kalau rapat, tidak pernah selesai. Mimpin rapat 10 menit tinggalkan, karena mau belusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru. Kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat, Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Leadership ya? Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa. Memahami kebijakan aja keliru. Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya. Itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa, atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Jadi seharusnya melakukan itu kepala desa ya, membagi-bagi? Itu paling tinggi kepala desa. Seharusnya sih eksekusinya kepada RT. Ketua RT RW itu. Bukan presiden ya? Bukan sama sekali. Jadi bukan presiden yang harus membagi-bagikan bansos di pinggir jalan? Menteri sosialnya tidak pantas kok, apalagi presiden. Menteri ada kerjaan lain presiden itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana, Pak. Pelecehan itu sebenarnya. Tapi ada hanya menteri yang ketawa-ketawa di sampingnya.
memuji-muji bahwa presiden membagi di istana. Ini sama tidak pahamnya semua. Jadi negerinya diurus oleh orang-orang yang tidak paham. Okay. Bagaimana seharusnya negara yang diurus? Kasihan kan pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal, berkorban untuk negeri ini, membangun negara ini. Ternyata negara seperti ini jadinya. Memalukan, Pak. Sedih saya. Luar biasa ini netizen, apa yang disampaikan Prof. Rias ini. Prof. Rias ini adalah orang yang expert ya, pakar pemerintahan dan politik. Jadi apa yang disampaikan sangat memberi kita pencerahan. Prof. Rias, ini kan kalau kita lihat ya, kepemimpinan yang amburadul tadi Prof. Rias ya, sehingga itu akan melahirkan sebuah program-program yang berantakan. Seperti itu saya simpulkan. Kalau program-program ini berantakan, ugal-ugalan seperti yang tadi Prof. Rias katakan, apakah kita bisa minta pertanggungjawaban presiden? Harus, Pak. Okay. Dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia melenggang begitu saja habis masa jabatan. Okay. Dia harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan itu. Okay. Kalau bisa sebelum habis masa jabatannya, dia sudah harus diminta pertanggungjawaban. Bung Karno yang begitu hebat hampir jadi dewa kok kita minta pertanggungjawaban. Okay. Dan beliau datang mempertanggungjawabkan itu. Okay. Yang kemudian ditolak oleh MPRS itu kan. Yeah. Nah, Pak Harto itu kan sudah diancam oleh Harmoko. Okay. Itu waktu kan hari Selasa sore. Yeah. Saya ingat karena saya ada di situ. Okay. Itu Harmoko mengatakan kalau sampai dengan hari Jumat, okay, Pak Harto tidak mundur, maka kita akan melakukan sidang istimewa minta pertanggungjawaban. Nah, ternyata Selasa malam itu Pak Harto memutuskan mundur. Hari Rabu diumumkan mundur. Jadi dia tidak perlu diminta pertanggungjawaban. Gitu loh. Itu waktu kan Harmoko sudah berniat meminta pertanggungjawaban pada hari Jumat. Jadi itu seharusnya yang dilakukan sekarang. Itu yang harus dilakukan sekarang. Okay. Sayangnya ini kan ini ada satu saya nggak tahu apa ini apa hikmahnya di balik ini ya. Okay. Jadi saya sudah Gus Dur dulu itu dijatuhkan dengan tanda petik dengan cara mudah kata mereka dibuatlah desain baru tentang prosedur pemaksulan presiden. Okay. Yang kemudian menjadi panjang itu sampai ke MK segala. Dan rumit. Ya yang rumit itu. Okay. Ya boleh dikata dipersulit lah. Okay. Ya jadi. Ini juga bisa ada baik buruknya. Okay. Kalau kebetulan itu memang pemaksulan itu sebuah rekayasa politik yang buruk, okay, katakan itu konspirasi politik ya, okay, untuk menjatuhkan seorang, baguslah dibikin rumit. Okay. Tapi kalau memang kepemimpinannya buruk, lalu Anda bikin rumit, itu kan menunda penyelesaian masalah. Oh, okay, menunda penyelesaian masalah. Sekarang ini sebenarnya tanpa prosedur apapun, Anda pakai logika biasa saja, teori pemerintahan yang normal aja, yang sederhana aja, sudah ketahuan ini tidak bisa dipertahankan. Jadi dia apakah, harus diganti. Apakah pelanggaran yang dilakukan pimpinan kita ini termasuk pelanggaran hukum, Prof? Pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran kebijakan. Oke. Okay. Macam-macam pelanggaran. Okay. Nah, susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Oh. Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Okay. Tidak malu dan tidak takut itu. Okay. Melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar, okay, atau di sana bikin apa itu statement yang meresahkan. Okay. Ya, tidak ada konsekuensinya. Ya. Okay. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Saya dulu pernah goyang-goyang sama orang ya. Iya, iya, iya. Untuk dapat orang seperti Jokowi, iya, iya, yang tidak tahu malu, nekat, atau berani menghadapi segala apa itu hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Ya. Iya, 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 iya. Jadi kalau dia ini pergi, susah dapat gantinya. Begitu, Prof. Ya, jadi para konspirator di luar yang ingin melanjutkan Jokowi ini dengan orang lain, susah dapat orang, Pak. Yang persis seperti dia itu susah. Oke. Okay. Nah, jadi ini pusing semua mereka. Termasuk para pemasok uang itu untuk pilpres apa segala. Para penjilat ya, Prof. Ya dia tidak tahu mau habis-habisan di mana gitu. Prabowo sendiri tidak memenuhi syarat itu. Oke. Okay. Nah, Prabowo punya kepribadian gitu. Oke. Okay. Prof, ini kan menarik seperti tadi Prof katakan bahwa pemilu ini kan betul-betul curang ya sehingga menghasilkan orang yang tanda petik mungkin belum diumumkan, tapi kita sudah lihat bahwa ada Pak Prabowo dan Gibran yang akan memenangkan dengan hasil pemilu yang sebenarnya pantas dipertanyakan kan, pantas digugat dan ditolak. Konsekuensinya Prof, kalau misalnya pemimpin yang dihasilkan dari pemilu yang syarat dengan kecurangan, apa yang bakalan terjadi terhadap Republik ini? Ya, jadinya nanti pemimpin tidak punya basis moral. Okay. Ya, secara politik, etika, tidak punya legitimasi. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Pak, saya tidak mau jadi korban dari permainan ini. Kenapa, Prof? Ini kan sudah jelas-jelas dibuka mengenai kecurangan. Oke. Okay. Ya. Masa Anda mau menang dari satu pilpres yang dinyatakan curang? Oh, okay.
okay. atau yang dianggap curang oleh publik. Oke. Okay. Anda tidak punya landasan moral untuk memimpin. Oke. Okay. Gitu loh. Hmm. Pak Prabowo harus jujur pada dirinya sendiri dan jujur kepada rakyat. Beliau harus mengatakan kepada rakyat, saya tidak mau menjadi presiden dari hasil pemilihan yang curang. Saya tidak mau menjadi produk dari pemilihan curang. Oke. Okay. Ya, apalagi saya baca di beberapa berita itu Gerindra sendiri dan beberapa partai pengusung 02 kan menyebut adanya kecurangan. Oke. Okay. Artinya secara moral mereka juga tahu bahwa kecurangan itu tidak bagus. Oke. Okay. Ya, seharusnya ada keluar pernyataan okay. ya, menolak kecurangan dan minta supaya kecurangan itu diusut. Okay. Kami mau menang secara bersih. Mesti ada yang keluar begitu. Jadi raja itu terhibur. Jangan sampai ada kesan, maaf ini, seolah-olah Pak Prabowo menikmati kecurangan ini. Kan kasihan beliau. Beliau itu adalah korban dari kecurangan okay. yang dilakukan oleh Jokowi dan teman-temannya tahun 2019. Oke. Okay. Ya. Itu jelas itu, 2019 kalau 2014 sama si tanda tanya. Oke, jadi 2019 itu Jokowi menancurkan terhadap sudah Prabowo. Sudah menuju ke jabatan kedua kan. Oke. Jadi dia sudah mengendalikan seluruhnya termasuk KPU dan sebagainya itu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu. Korban. Itu adalah korban dari kecurangan Pilpres. Tahun 2019. Iya. Pada satu ini saya buka aja terus terang. Iya. Karena kita perlu angkat kebenaran ini. Oke. Saya pernah bicara dengan Pak Prabowo. Yeah. Saya bilang, Pak, Bapak sadar nggak kalau tahun 2019 itu Bapak menang? Tahu nggak dia bilang gitu? Yeah. Tahu, Pak. Yeah. Bapak itu dicurangi kan? Iya, dia bilang gitu. Saya tidak mau lanjutkan pembicaraan. Tapi yeah. intinya begitu. Jadi, Pak Prabowo itu bukan tidak tahu kalau dia itu dicurangi tahun 2019. Dia paham ya? Kan? Paham. Pertanyaan moralnya sekarang, apakah beliau mau menang dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh lawannya dulu? Itu curang, tidak elok lah. Ya, tidak elegan ya. Ya, apalagi ini manusia ini kan terbatas umurnya Pak Abraham. Ya, sudah 70 kita ini lebih. Sudah 70-an semua kita-kita ini. Sebentar lagi harus melapor kepada pencipta kita ini kan. Ya, ya, ya. Bagaimana bisa di ujung jalan kita berkompromi dengan kejahatan? Justru di waktu-waktu ini sekarang kita mesti bertobat setiap hari untuk mempersiapkan diri gitu loh. Bukan masuk lagi dalam perangkap kejahatan. Jadi saya menghimbau. Harus Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan, saya tidak mau menang melalui kecurangan. Sekarang terbukti kecurangan itu, tidak bisa dihindari Pak. Yeah. Fakta sudah diangkat semua. Yeah. Sisa disusun aja Pak. Yeah, betul. Sisa disusun jenisnya dan sektor-sektornya. Yeah, yeah. Kan ini komprehensif. Okay. Ini sistematis, apa istilahnya TSM kan? Yeah, yeah. Terstruktur, sistematis, dan masif. Masif ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Tidak ada alasan untuk menuduh Pak Prabowo sebagai pihak yang melakukan TSM ini. Jadi siapa yang melakukan, Pak? Ini penguasa. Okay. Di bawah kepemimpinan Jokowi. Okay. Jokowi yang bertanggung jawab dan semua. KPU dibentuk oleh dia. Oke. Okay. Masa mau dikorbankan untuk kedua kalinya? Hanya demi seorang anak putra mahkota ini. Ya, duduk dalam jabatan yang secara etis itu dipersoalkan itu. Kan kasihan Pak Prabowo. Ini kalau mereka mau jujur okay. menilai Pak Prabowo. Oke, okay, Prof. Kan menarik nih, Prof. Kecurangan ya. Kalau kita bicara tadi, Prof. katakan bahwa ini kan cara Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan lewat anaknya ya. Iya. Oke, okay, kalau kita bicara tentang pelanggengan kekuasaan, kan Orde Baru itu kita jatuhkan, kita koreksi karena ada praktek yang menurut kita dilakukan secara sewenang-wenang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yeah, yeah. Sekarang ketiga ini dilanggengkan. Yeah. Ya. Utamanya kalau kita bicara tentang nepotisme. Dengan cara yang brutal. Nepotisme. Ini kan nepotisme. Yeah, yeah. Mengangkat anak, mencalonkan anak, ada mantu, dan lain sebagainya. Betul. Kalau menurut Prof. Rias, apa yang terjadi ya dalam praktek nepotisme atau orang katakan politik keluarga yang dilakukan Pak Jokowi terhadap anaknya ini, apakah ini pelanggaran atau ini betul yang orang katakan ini sangat merusak sistem demokrasi di sebuah negara? Kalau merusak sudah pasti. Oke. Okay. Tapi saya coba memahami dari segi psikologi. Oke. Okay. Saya ini bukan ahli psikologi tapi saya memahami sedikit-sedikit lah. Oke. Okay. Psikologinya Pak Jokowi itu sebenarnya dia lagi stres, Pak. Oh, oke. Okay. Dia itu lagi stres. Oke. Okay. Dia kan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oh. Basis politik tidak punya, nggak punya partai. Kapasitas tidak punya, okay. gitu. Semua yang dia jalan itu adalah hal-hal yang kebetulan. Dari kebetulan yang satu ke kebetulan yang lain. Berarti keberuntungan? Kebetulan, yang kebetulan. Orang lihat bisa, orang bisa melihat sebagai keberuntungan. Okay. Tapi kalau menurut saya itu adalah jebakan kerusakan moral. Oh, okay. Ya, jadi
Dia itu sebenarnya tidak percaya diri, sesudah jadi presiden ini mau jadi apa? Mau kembali jadi tukang kayu kan tidak mungkin. Yeah. Atau mau jadi apa dia? Mau jadi pengusaha? Ya pengusahanya ya bidang mebel. Yeah, yeah, yeah. Pengusahanya tidak mungkin jadi industrialis kan? Yeah. Dia tidak punya itu. Kemudian dia mau jadi ya seperti Anda semua ini, keluar dari jabatan kan bisa hadir di seminar, bisa hadir di forum-forum intelektual. Dia tidak ada bakat untuk itu. Sekjen PBB? Jangankan itu, Pak. Mau jadi kepala daerah di kampung saya tidak laku, Pak. Ya. Jadi, dia tuh lagi stres sebenarnya. Okay. Stresnya orang pintar dan stresnya orang bodoh kan beda. Oh, okay. Ya. Kalau stresnya orang pintar kan dia mencari secara kreatif solusi apa yang terbaik, yang paling aman buat dirinya. Nah, seperti Pak SBY. SBY itu termasuk pintar. Okay. Sebelum dia berhenti jadi presiden, sudah diangkat dulu jadi profesor luar biasa oleh, walaupun itu diangkat oleh anak buahnya sendiri kan, Menteri Pendidikan. Yeah. Tapi dia sudah menyiapkan dirinya. Yeah. Artinya dia itu mau setelah berhenti jadi presiden, paling tidak ada forum di mana dia bisa menampilkan dirinya. Kebetulan kan dia jago kalau pidato gitu ya. Ya, kalau pidato Pak SBY itu jago, walaupun itu muter-muter di situ-situ aja. Tapi dia itu memformulasikan kalimat itu bagus. Jadi dia itu laku lah kalau diundang seminar itu masih bisa lah. Nah kalau Jokowi penceramah. Ya, mau kasih kuliah umum bisa. Yeah. Jokowi kan nggak bisa, Pak. Oh. Ya, dia lagi bingung, dia mencari dirinya udah ketemu-ketemu. Oh, oke. Okay. Jadi Jokowi itu sedang mencari dirinya sendiri. Udah ketemu sampai sekarang. Dia ada di mana dan siapa dirinya gitu loh. Oke. Okay. Jadilah seperti ini. Ada yang bisikin bagi sembako di muka istana, dia lakukan. Ada yang bisiki, bilang saja undang-undang membolehkan kamu kampanye. Walaupun pemahamannya tidak lengkap, bicara lagi, kampanye presiden boleh. Dia tidak ngerti konteksnya pasal itu, gitu loh. Okay. Jadi dia karena lagi bingung, segala macam bisikan masuk. Dia lakukan itu. Ini lagi dia lakukan, dia bisikin, resapel aja kabinetmu, tampung itu Demokrat. Supaya ada sedikit tambahan kekuatan lah. Supaya tidak terjadi pemaksulan. Ya, begitu-begitu lah semua. Jadi dia lakukan semua itu. Nah, yang dia gagal memahami adalah memahami psikologinya Bu Mega. Bu Mega ini tidak gampang dihadapi. Oke. Okay. Ya, dia tidak tahu bahwa Bu Mega ini dia tidak pakai hanya otak, dia pakai perasaan. Feeling ya? Feelingnya kuat sekali. Jadi saya kan lumayan dekat dengan beliau dulu. Oke. Okay. Ya. Dan setelah itu kemudian saya tahu bagaimana menghadapi Bu Mega dan saya tidak sanggup kan. Oke. Okay. Karena itu saya menarik diri. Yeah. Jadi Bu Mega ini pakai perasaannya lebih kuat daripada pakai pikiran. Oh. Nah, kalau kamu sakiti perasaannya, kau dengan tanda petik mengkhianati dia, tidak dia maafkan kamu. Seumur hidup? Jangankan seumur hidup, sampai selesai hari berbangkit pun dia tidak akan memaafkan kamu. Kira-kira mati terus hidup lagi, tidak akan mungkin. Itu yang terjadi pada SBY ya? Itu yang terjadi pada SBY. Tidak mungkin dia maafkan SBY, karena itu perasaan, Pak. Padahal pelanggarannya SBY kecil daripada... Kecil, kecil sekali. Dan tidak ada yang secara brutal pribadi menyakiti. Okay. Cuma itu kan karena ya psikologi ibu-ibu lah. Ya, etika, kamu dulu kan anak buah saya. Ya. Kok kamu berani-beraninya melawan saya dan mengalahkan saya kan cuma itu. Ya. Tapi semua yang dilakukan SBY kan prosedural. Kalau Jokowi ini kan aneh sendiri gitu loh. Jadi ini menurut Prof. Rias, Pak Jokowi ini betul-betul melakukan pengkhianatan yang terang-terangan terhadap Ibu Mega. Terhadap Bu Mega, ya. Ya. Okay. Dia tidak menghargai lagi Bu Mega. Gitu. Okay. Dan Ibu Mega tahu itu. Oke. Okay. Ya, tahu itu. Dan dia sudah simpulkan Jokowi itu. Jadi saya dapat cerita dari orang-orang dekatnya Bu Mega itu. Iya. Jadi satu waktu dalam satu forum itu bicarakan tentang sesuatu, kalau tidak salah mengenai pencalonan Pak Ganjar. Oke. Okay. Gitu. Ada di antara yang hadir itu mengatakan, bagaimana kalau kita konsultasi dulu dengan Pak Jokowi? Yeah. Katanya, ini katanya ya. Yeah, yeah. Bu Mega bilang, jangan lagi sebut-sebut nama itu. Saking itu kan berarti sudah di hati, Pak. Yeah, yeah, yeah. Kalau saya memahami Bu Mega dalam pergaulan saya dengan beliau, saya melihat bahwa ini lebih buruk daripada ketidaksukaan dan kekecewaannya kepada SBY. Dan memang pelanggaran ini, pelanggarannya Pak Jokowi dibandingkan SBY terhadap Bu Mega lebih berat ya? Terlalu jauh. Apalagi... Coba bayangkan dia mendorong anaknya itu loh. Sebenarnya kalau bicara anak, Pak, yang paling pantas didorong itu kan anaknya Ibu Mega. Tapi dia tidak lakukan ya? Dia tidak lakukan itu. Karena mungkin Ibu Mega menghargai konstitusi ya? Saya kira begitu. Berarti kalau begitu, Prof, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah pengkhianatan ya terhadap konstitusi kita ya? Kalau Pak Jokowi ini betul-betul dia dengan sengaja. Oke.
mengangkangi atau ingin melampaui ketentuan dalam undang-undang, dalam konstitusi. Dan oleh karena itu, untuk kepentingan anaknya itu sendiri, dia harus menggerakkan orang, ini kan semua digerakkan, untuk mengajukan gugatan ke MK. Itu kan semua bukan spontanitas itu. Itu ada sebab akibatnya gitu loh. Gugatan ke MK itu justru untuk membenarkan anaknya Jokowi ini bisa maju gitu loh. Berarti semua ini sudah disain ya, skenario besar ini ya. Ada skenario besar, konspirasi ini. Konspirasi ini namanya konspirasi, Prof ya. Ini konspirasi. Mulai dari awal sampai penghitungan ini konspirasi. Betul, ya. Jadi konspirasi dalam pencalonan, konspirasi dalam proses pemilu, pengaturan suara itu. Bayangkan dari TPS sudah dikerjain. Iya. Pak Samad, tahun 2019, tidak ada berita mengenai rekayasa yang luar biasa di TPS. Sekarang ini sudah terjadi di TPS. Jadi dari awal, makanya dikatakan sistematik. Dari awal pencoblosan, sudah ada kecurangan. Sampai pada perhitungan, sampai pada rekap, apa segala macam, yang kemudian seolah-olah ada salah input dan segala macam itu. Semua kan, itu cara-cara lama, cuma sekarang lebih brutal. Sudah dirancang ya? Sudah dirancang semua, makanya sistematis. Berarti hasilnya kenapa sebenarnya dia masif? Karena di seluruh TPS. Berarti hasilnya itu dia sudah perkirakan yang akan dimenangkan sekian persen. Sudah didesain. Desain ya. Konon kabarnya ini para ahli IT bisa tahu. Konon kabarnya perhitungan yang elektronik pun itu sudah didesain, dia punya aplikasinya itu sehingga tidak bisa angka 02 itu kurang dari 50%. Saya nggak tahu bagaimana tekniknya, orang yang mengerti yang harus menjelaskan ini. Nah, jadi ini betul-betul sistematis, masif. Terstruktur ya. Dan terstruktur. Terstrukturnya karena dari atas ke bawah. Masifnya karena di seluruh Indonesia. Dan ini kan yang menurut kita paling parah, Prof ya, karena ini dilegitimasi dengan hadirnya quick count yang begitu cepat menjustifikasi. Quick count ini adalah bagian dari proses konspirasi itu. Quick count ini kan maksudnya mengkondisikan keadaan. Udahlah, kamu enggak usah repot-repot. Ini dari perhitungan cepat pun sudah ketahuan yang akan jadi presiden ini. Nah, karena kebodohan mereka, dia jadi hasil kekuatan ini bukan satu kejutan. Jadi kebodohan mereka itu dari awal dia sudah kampanye bahwa ini pilpres akan satu putaran gitu loh. Harusnya tidak begitu ya. Mesti, kalau dia agak pintar sedikit mau menipu, ya jangan bilang dulu dong. Nah, jadi kamu pura-pura kaget gitu loh. Bisa pura-pura kaget. Kok ini apa dulu perkiraan kita kok malah bisa menang satu putaran kan gitu. Ini tidak Pak, ini sudah dikampanyekan satu putaran jauh sebelum pilpres. Jadi ini penipuan semua Prof ya? Ini penipuan yang luar biasa. Sistematik ini. Dan melibatkan quick count apa ya? Melibatkan semua. Prof ini kan lama di Amerika ya sekolah. Bagaimana sih aturan yang ada di Amerika tentang lembaga survei itu quick count? Kan harusnya ada aturan ya yang jadi tidak. Jadi begini ya, Pak, di Amerika Serikat, saya kan belajar ilmu politik di sana. Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan survei itu adalah lembaga-lembaga yang memang legitimate. Dipercaya. Dipercaya dan dia punya kemampuan sendiri membiayai dirinya gitu loh. Ini kan hambatan besar di Indonesia ini adalah lembaga survei itu miskin-miskin Pak. Dia cari hidup dari situ. Di Amerika itu petugas-petugas lembaga survei itu bertanggung jawab menggalang dana dari publik non-stop untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kalau mereka itu melakukan survei itu membantu masyarakat membayangkan bahwa ini arah trennya seperti itu. Dia itu ada ukuran-ukurannya. Di lembaga survei menuntut orang ke jalan yang benar. Iya, ada ukuran-ukurannya Pak. Di sana itu ukurannya yang sederhana itu begini. Terjadinya pergeseran suara itu dari satu partai ke partai lain dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kepribadian calon. Jadi seorang calon yang punya kepribadian baik, punya kemampuan, punya prestasi dan segala macam itu sangat memungkinkan terjadinya pergeseran suara. Ya, pergeseran suara dari satu partai ke partai lain. Yang kedua, isu yang terbaru apa? Siapa yang memenangkan isu itu? Menawarkan lapangan kerja atau menaikkan gengsi Amerika dalam pergaulan internasional? Mengamankan, menjamin keamanan dunia,
isu-isu besar lah. Yeah. Nah, siapa melempar itu, kemungkinan masyarakat memilih ke sana. Okay. Yang ketiga baru kesetiaan pada partai, party loyalty itu. Okay. Itu tiga. Itu yang selalu dianalisa oleh para ilmuwan politik. Jadi mereka bisa melihat tren itu. Okay. Nah, jadi antara pengamatan kualitatif itu melihat tren dengan survei kuantitatif itu biasanya nyambung. Nyambung. Jadi orang itu di sana itu tidak pernah keliru kalau memperhitungkan itu perkiraan hasil pilpres gitulah. Nah, satu kali saya di Amerika menjelang pemilihan apa itu Donald Trump melawan Hillary waktu itu. Iya. Waktu saya ditanya oleh teman-teman di sana dan saya juga memberikan apa kan memberikan bukan ceramah memberi diskusi di sana. Okay. Ya. Penilaian saya mengenai itu sebagai seorang yang lulusan Amerika ilmu politik ya. Yeah. Itu waktu saya memberi alasan mengapa Donald Trump tidak bisa diterima. Oke. Okay. Sebagai presiden dan saya yakin Hillary akan menang. Oke. Okay. Alasan saya sederhana. Donald Trump itu secara kepribadian tidak pas dengan kualitas yang diinginkan oleh Amerika. Oke. Okay. Dia kawin berkali-kali. Okay. Ini bukan kualitas yang diinginkan oleh Amerika. Dia womanizer. Oke. Okay. Atau kawin berkali-kali. Yang kedua dia itu bisnisnya itu termasuk bisnis judi. Bisnis yang diharamkan oleh pemimpin Amerika. Amerika itu punya standar moral yang tinggi. Bagi pemimpinnya. Untuk calon politik, calon pemimpin politik. Oke. Okay. Punya standar moral. Ya. Jadi saya bilang tidak mungkinlah Donald Trump jadi dipilih. Okay. Nah, para dosen yang hadir waktu itu, para profesor di kampus-kampus di mana saya bicara itu, membenarkan analisa saya. Karena itu yang saya pelajari dari mereka. Oke. Okay. Jadi saya bilang tidak mungkin. Saya pulang ke Indonesia mengatakan hal yang sama. Oke. Okay. Ternyata hasilnya kan beda. Iya. Trump menang. Hillary kalah. Saya kan sibuk mencari pembenaran, mencari alasan mengapa bisa Trump itu menang. Oke. Okay. Kenapa bisa pemilih Amerika itu berubah arah. Okay. Memilih Trump dan meninggalkan Hillary. Okay. Yang begitu bagus dia punya program-program. Iya. Ternyata Trump ini adalah representasi dari bawah sadar orang putih di Amerika yang sangat benci dan sangat menyesalkan terpilihnya Obama dulu. Oh, okay. Jadi bagi orang putih itu terpilihnya Obama sebagai presiden itu pukulan berat buat mereka. Kok bisa-bisanya orang hitam jadi presiden gitu loh. Okay. Nah, dia menganggap Partai Demokrat bertanggung jawab atas semua kejahatan ini. Oh. Jadi mereka itu memilih Trump bukan karena Trump itu hebat, tapi karena mereka tidak suka dengan Demokrat. Dia menghukum Demokrat. Dia menghukum Demokrat. Itu penjelasannya. Jadi di Amerika itu selalu ada pembenarannya, ada logika di balik perubahan pilihan. Oke, jadi Trump menang bukan karena orang Amerika mau pilih Trump, tapi bukan. Mereka ingin menghukum Demokrat. Dia ingin menghukum Demokrat yang telah menodai, tanda petik, ya, okay. Ya, sejarah Amerika kok bisa-bisanya orang hitam jadi presiden gitu. Bukan pribuminya mereka. Ya, okay. Itu bagi mereka itu aib yang besar. Oke. Okay. Nah, dendamnya kepada Trump. Tapi itu cukup satu kali. Tidak mungkin. Jadi kalau Trump sendiri bermimpi mau pilih lagi, dia keliru lagi membaca realitas itu. Makanya dia dikalahkan oleh Joe Biden. Ya, tidak bisa lagi. Okay. Sudah cukup lah hukuman itu satu kali. Tidak bisa bertubi-tubi gitu. Nah, tapi itu kan masyarakat Amerika itu masyarakat yang intelektual, rasional, dan ya. Punya nilai kan? Okay. Punya nilai dan tidak miskin lagi. Tidak miskin. Jadi tidak mungkin lagi suara itu dibeli. Oh, oke. Okay. Jadi pendekatan sembako nggak laku di sana. Nggak ada orang bagi-bagi sembako. Nggak ada. Susu gratis, makan gratis nggak perlu di kampanye. Nggak ada. Oke. Okay. Kalau di Amerika itu Pak, ini kan terlalu canggih dia ya. Iya. Di Amerika itu ada standarnya. Oke. Okay. Siapa orang yang dianggap itu tidak mampu? Oke. Okay. Waktu saya di sana tahun 90-an, okay. Itu standarnya adalah orang-orang yang pendapatannya di bawah $2,000 per bulan. Nah, yang di bawah itu $2,000, mereka dapat stipend. Oke. Okay. Dapat apa itu kupon itu loh. Kupon. Jadi bukan dikasih uang, Pak. Ya, kupon. Dikasih kupon bisa belanja di supermarket. Iya. Itu ada bagiannya berapa ya. Sekitar 2.500 berapa tambahannya. Itu kayak bantuan. Itu social security ada. Okay. Itu otomatis. Okay. Dan itu tidak terbatas pada orang Amerika. Yang bukan Amerika pun dapat termasuk teman-teman kita. Teman-teman kita yang ke sana tidak pakai beasiswa itu lapor aja di kantor social security dapat juga stipend. Jadi temannya proprias pada saat itu banyak yang dapat ya. Banyak temanku yang dapat. Oke. Okay. Ya. Ya. Banyak itu. Kita bisa apply saja menunjukkan bahwa saya punya dana tidak cukup satu bulan itu segini. Jadi langsung dapat, Pak. Oke. Okay. Nah, di sana banyak sekali bantuan-bantuan kepada orang miskin itu, orang yang bukan miskin, orang di bawah standar pendapatan okay. Itu otomatis dari negara.
Okay. Termasuk masuk rumah sakit tidak bayar. Oke. Okay. Jadi ada beberapa orang Indonesia itu yang sengaja, yang sekolah di sana, sengaja istrinya hamil di Indonesia, dibawa ke Amerika, Pak. Karena kalau masuk rumah sakit tidak bayar. Okay. Dia bisa melahirkan dengan rumah, di rumah sakit yang bagus tanpa membayar. Oke, okay. Karena memang mereka punya anu ya. Ya, punya... mereka punya. Okay. Jadi tidak ada batas orang Amerika atau bukan Amerika. Beda kalau di Indonesia bansosnya itu dikucurkan lewat bagian dari konspirasi politik ya. Ah, itu disalahgunakan, Pak. Salahgunakan. Itu menghina, Pak. Oh, menghina. Kasihan rakyat ini, Pak. Oke. Okay. Jadi kembali itu menghina kemerdekaan sebenarnya. Oke, okay, Prof. Masa kemerdekaan ini kita rebut dengan darah dan air mata, dengan nyawa toh. Kemudian kita sia-siakan dengan menghina rakyat kita sendiri. Nah, kasihannya rakyat kita yang memang lemah ekonominya dan pengetahuannya rendah ini, dia merasa itu disantuni. Padahal kan itu kasihan. Hak mereka. Ini yang gagal yang kita lakukan oleh semua pemerintah Indonesia sampai hari ini, gagal mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan. Mensejahterakan. Jadi, dulu saya pernah tanya kepada Pak Mahfud. Oke. Okay. Waktu ini masih ketua MK. Oke. Okay. Pak Mahfud, bisa nggak saya menggugat presiden karena kegagalannya mencerdaskan kehidupan bangsa? Oke. Okay. Itu melanggar pasal berapa, Pak Rias, dari Undang-Undang Dasar? Bukan melanggar pasal, Pak. Dia melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar. Dia gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Okay. Dia mesti menjelaskan kepada rakyat mengapa dia gagal. Ini pemerintahan. Oke. Okay. Jadi pemerintahan itu, Pak, Anda bisa gagal. Hmm. Anda pernah berjanji, tidak bisa penuhi janji. Oke. Okay. Anda pernah membuat kebijakan yang gagal. Okay. Itu dibolehkan dan dibenar dan itu dipahami dalam pemerintahan. Oke. Okay. Bedanya adalah Anda harus menjelaskan kepada rakyat mengapa Anda gagal melaksanakan janji Anda. Oke. Okay. Mengapa Anda gagal melaksanakan program negara yang mencerdaskan kehidupan. Itu tugasnya dia. Okay. Kalau dia sudah bertanggung jawab, itu sudah cukup. Jangan dia diam-diam saja. Hmm. Nah, itu waktu saya bilang, Pak, itu waktu siapa presidennya? Masih Pak SBY, saya kira. Okay. Saya mau jadi one team press waktu itu. Yeah. Bisa nggak saya menggugat? Okay. Karena kegagalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Okay. Pak Romo bilang tidak bisa. Hmm. Jadi yang dilanggar itu, yang boleh digugat itu, melanggar Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya, Pak. Iya, iya. Bukan iya. Pembukaan. Okay. Nah, ini pembukaan dikentutin tiap hari oleh mereka ini. Jadi itu problem ya? Itu problem paling besar. Karena fondasi moral dari negara ini okay. Justru termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan di situ itu kunci. Kan Declaration of Independence itu di situ sebenarnya. Arah-arah bangsa ya di situ. Deklarasi pendirian negara itu di situ. Oke. Okay. Prof. Riyad. Ini kan kalau kita lihat ya dari pilpres ke pilpres, saya selalu memperhatikan yang selalu disampaikan itu visi misi ya Prof ya. Tapi saya tidak pernah melihat secara transparan, secara nyata tentang apa sih diantara calon ini meletakkan national interest mereka. Beda kan misalnya kalau kita lihat kampanye-kampanye Amerika Prof ya, di masing-masing kandidat itu kan dia selalu menjelaskan tentang national interest mereka ya. Akan dibawa kemana? Apa dia harus dia harus merumuskan itu. Iya. National interest yang mereka mau perjuangkan. Iya. Setiap capres di sana selalu merumuskan tentang national interest. Tapi kalau Prof. Rias lihat, kalau di Indonesia itu kan nggak pernah ada. Saya memperhatikan nggak pernah jelas visi misinya, nggak pernah jelas menempatkan national interest apa itu kan di situ problemnya. Tidak pernah. Karena begini, memang dari awal desainnya itu memang sudah seperti formalitas aja. Saya curiga bahkan rakyat sendiri tidak terlalu peduli itu. Oke. Okay. Jadi rakyat itu telah digiring untuk mencari, untuk memuja pencitraan pribadi itu. Bukan pada program, bukan pada visi. Oke. Okay. Ya, dia nggak lihat itu ya? Tidak ada itu. Jadi ya serba salah kita, serba Pak. Serba salah ya. Ini yang salah pemimpinnya atau yang salah rakyat? Rakyatnya kok tidak menuntut? Dia kan berhak memperoleh pemimpin yang visioner. Yeah. Pemimpin yang punya ide yang bagus, program yang bagus. Ini tidak ada tuntutan itu secara okay. nyata gitu. Menarik nih tadi yang Prof. Rias katakan bahwa di Amerika itu kalau kita mau jadi pemimpin itu harus punya standar moral yang tinggi di atas rata-rata rakyatnya. Yeah, yeah. Walaupun kita tahu rakyat Amerika itu orang yang sangat liberal. Tapi dia punya standar moral bagi pemimpinnya. Untuk pemimpin dia punya standar moral. Iya, yang luar biasa ya. Luar biasa Pak. Iya. Dan nggak bisa orang tawar-tawar ya. Pak. Yeah. Saya mau cerita. Dulu sesudah George Bush saya kira, yeah. pemilihan presiden berikutnya itu, ada satu kandidat dari Demokrat yeah. yang sangat populer. Yeah. Majalah Time, majalah Newsweek itu sudah mengangkat dia sebagai calon sangat populer, Gary Hart dari Demokrat. Oke. Okay. Itu kalau ada pemilu waktu itu, dia akan jadi. Oke. Okay. Gary Hart ini Pak, gagal jadi presiden kenapa? Hanya karena dia terlihat dan difoto orang, foto bukan video,
difoto orang keluar dari apartemen. Keluar dari apartemen, yeah. Seorang perempuan yang bukan istrinya. Di waktu subuh. Yeah. Oh, bayangkan Pak. Kasusnya itu hanya keluar dari satu gedung yang dimaklumi sebagai apartemen seorang perempuan, ya, di waktu subuh, di waktu yang tidak tepat, difoto. Langsung jadi skandal, Pak. Pak, kalau dipikirkan dia tidak ada, perempuannya tidak kelihatan. Iya. Tidak melakukan tindakan fisik pelecehan. Iya. Atau tidak apalagi bukti, apa itu perselingkuhan. Tidak ada. Tapi dia dianggap tidak bermoral, kok bisa keluar dari apartemen seorang perempuan yang bukan istrinya di waktu yang tidak tepat. Luar biasa standar moralnya. Mundur dia, Pak. Dia mundur ya? Dia mundur. Dia tahu diri, mundur. Dia tahu diri. Oke. Okay. Karena dia mengerti moralitas Amerika. Dia kalau maju pun rakyat Amerika tidak akan pilih dia. Itu. Ah. Yang kedua kasusnya Clinton. Oke. Okay. Clinton ini kan jelas-jelas melakukan pelecehan terhadap Lewinsky. Monica Lewinsky. Itu orang magang itu. Ya, ya terjadilah pelecehan di situ. Tapi kenapa? Jangan sampai bukan pelecehan, Prof. Suka sama suka. Ya suka sama suka juga. Yeah. Ya. Terjadilah pemberitanya luar biasa. Oke. Okay. Saya kira dianggap sebagai skandal. Nah, tapi ini Clinton mempertanggungjawabkan. Dia datang ke Komite Senat. Okay. Dia jelaskan bagaimana dia dan dia mengatakan tidak ada sexual intercourse. Tidak ada. Ya. Oke. Okay. Yang ada adalah sexual misconduct. Nah, ini soal bahasa ini. Iya, iya, iya. Kalau orang Indonesia susah menjelaskannya. Iya, iya, iya. Ya, jadi maksudnya itu ya tidak terjadi hubungan seks. Iya, iya. Dan karena kejujurannya Clinton diimbangi dengan prestasinya pada periode pertama. Oke. Okay. Yang menciptakan banyak lapangan kerja dan cukup baik dalam memimpin, rakyat Amerika memaafkan dia. Dan memilih kembali. Dan memilih kembali. Hmm. Jadi ini persoalan opini, Pak. Jadi bagaimana opini di Amerika itu berbasis moral yang jelas itu memberi pengaruh pada perilaku politik. Clinton dipilih lagi. Oke. Okay. Karena jujur, dia mengakui. Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Jokowi ini pernah mengakui apa enggak orang tuduhan-tuduhan mereka? Soal ijazah palsu. Kita tidak tahu kan ijazahnya palsu atau tidak. Tapi kenapa tidak ada suara dari beliau? Oke. Okay. Untuk mengatakan, ini dong ijazah saya. Yang asli? Ya, yang asli. Oke. Okay. Ya. Kenapa kok soal eksistensi sesuatu barang dipersoalkan berdasarkan keyakinan? Oke. Okay. Rektor UGM keluar mengatakan saya yakin ijazahnya asli. Ini bukan soal keyakinan. Ini barang ini harus ada gitu loh. Harus ada alat buktinya. Ya. Anda bisa nggak mengatakan bahwa saya yakin si Anu itu suami istri tanpa melihat surat nikahnya? Iya, iya, iya. Kan begitu. Kalau yang dipersoalkan adalah surat nikah, maka itu jawabannya bukan keyakinan. Oke. Okay. Jawabannya adalah fakta ada surat. Nah, sedemikian bising ini suara-suara di luar, ya, Jokowi tidak bergeming. Mestinya kan dia menolong rakyatnya. Dengan muncul ke depan supaya kamu jangan terlalu pusing, ini loh buktinya. Supaya berhentilah ribu itu soal ijazah palsu. Supaya orang tidak berpolemik ya. Membuang-buang waktu saja, membuang-buang tenaga saja. Ya. Dia tidak mau menolong rakyatnya, dia membiarkan rakyatnya kebingungan. Oke. Okay. Ini juga posisi moralnya tidak jelas. Oke. Okay. Dia sudah tahu rakyatnya kebingungan, ini kontroversial luar biasa di luar. Soal ijazah itu. Kok tidak ada satupun pernyataan dari dia? Membiarkan rakyatnya bingung, kan ini tanggung jawabnya besar sekali. Bukan tanggung jawabnya untuk membicarakan itu. Selangkah yang terkait dalam kasusnya adalah dirinya sendiri. Dari sini aja kelihatan sekali, Pak. Oke. Okay. Ini orang tidak lulus kalau saya uji kok. Ya. Tidak lulus dia ini. Tidak lulus kalau di sekolah. Tidak lulus ke pribadinya, apalagi akademik. Oke. Okay. Saya ujian lisan aja dia tidak lulus. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini menarik nih, Prof. Rias ya. Tadi bicara tentang standar moral bagi pemimpin Amerika. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Padahal masyarakatnya sangat liberal. Liberal, bebas. Segala macam bebas. Iya. Tapi ketika sampai pada kepemimpinan, ada ukuran moral. Dan itu sangat tinggi? Sangat tinggi. Okay. Karena itu kebanggaan mereka. Oke. Okay. Itu simbol mereka. Okay. Jadi bagi rakyat Amerika itu, begini asumsinya. Iya. Rakyat Amerika itu menganggap satu-satunya pejabat, satu-satunya jabatan, satu-satunya manusia yang mewakili kepentingan seluruh rakyat adalah presiden. Jadi dia harus clear memang? Dia ya? Harus clear. Jadi itu betul-betul simbol. Simbol ya. Simbol dari kepercayaan rakyat Amerika. Oke, ini kan ironis ya Prof ya, karena di Indonesia itu kita tahu rakyatnya religius, sopan santun, ya. Tidak liberal, adat istiadatnya betul-betul kokoh. Ya.
pemimpinnya kok kacau. Iya kok, kenapa standar moral pemimpinnya itu rendah sekali, Prof? Ya, rendah sekali. Kira-kira kenapa itu, Prof? Kalau nggak, Prof lihat ini begini. Oke. Okay. Kita ini tertipu. Okay. Banyak, bukan saya sih. Kita ini tertipu. Kita semua ya. Kita ini semua tertipu pada rekayasa pencitraan. Oke. Okay. Jadi semua ini biasanya di pencitraan, Pak. Di rekayasa pencitraan. Oke. Okay. Ya. Jadi Jokowi itu lahir dari perut pencitraan, Pak. Hmm. Dari kandungan pencitraan. Hmm. Yang tadi kita sudah singgung itu dimulai dari Pak SBY. Jadi SBY itu adalah anak pertama dari kandungan pencitraan itu. Kemudian diteruskan. Ya, ya. Kebetulan lahirnya normal. Oke. Okay. Nah, kalau ini lahirnya tidak normal, Pak. Kenapa itu, Prof? Ini sesar, Pak. Oh. Sesar. Karena dari awal dia melanggar komitmennya sendiri. Hmm. Berarti prematur ya? Prematur sekali. Oke. Okay. Dia baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Oke. Okay. Ya toh, sebagai janin dia tidak cukup. Hmm. Untuk lahir. Oke. Okay. Dia menipu raja, dipilih tapi dia tinggalkan. Masuk Jakarta 2 tahun dia tinggalkan. Padahal di sini ada janji. Oke. Okay. Dia akan melanjutkan sampai 5 tahun. Dia prematur. Hmm. Ya. Dan dia seharusnya mati dia ini, seharusnya. Hmm. Tapi kok hidup? Jadilah dia anak sungsang ini. Ya, kayak gini nih. Iya, nah, iya. Jadi kalau dia aneh, saya tidak kaget. Oh, jadi kalau Pak Jokowi ini perilaku politiknya agak aneh, Prof. Rias tidak kaget ya? Saya tidak kaget sama sekali. Bahkan saya sudah antisipasi. Tapi ada nggak di dalam kajian-kajian ilmu politik perilaku menyimpan seperti ini? Saya kira di dunia lain nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Saya curiga di Afrika pun tidak ada ini. Iya, tidak ada. Cuma di sini aja. Oke. Okay. Ya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu kan terlalu ekstrim ya. Oke. Okay. Itu cewek cari di tempat lain. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, Pak. Oke. Okay. Nggak ada. Oke, ini, Prof. Ini unik. Unik ya, Prof. Indonesia dan cilakanya itu bisa bertahan itu loh. Maksudnya kan kalau Indonesia ini orang cerdas semua, pintar-pintar semua, katakanlah ketipu sebentar, langsung sadar kan, okay, langsung dikoreksi. Ini tidak, Pak. Malah dilanjutin. Itu... Jadi kasihan banget peradaban bangsa ini, Pak. Ini persoalan peradaban, Pak Abraham. Oke, okay, oke. Okay, ini okay. Memberi cacat pada peradaban kita ke depan. Bukan hanya sekarang, ke depan. Akan tercatat dalam sejarah. Okay. Bagaimana sebuah negeri Indonesia yang demikian hebat, backgroundnya itu pernah kena cacat dengan ini. Dan sehingga dia menjadi beban bagi peradaban kita ke depan. Kan bukan tidak mungkin akan ada yang mencontoh dia kan? Adakah akan ada yang membenarkan dia? Sekarang aja kalau ditanya mesti banyak yang membenarkan dia kan? Nah, karena moralitas peradaban itu sudah bergeser. Ya. Ada pergeseran nilai, Prof ya? Ada pergeseran nilai dan the whole business of civilization ini terganggu. Oke. Okay. Tidak ada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira bagaimana mengembalikan ini, Prof? Oh, ini berat sekali, supaya Pak. Supaya peradaban kita tidak cacat. Ini kan begini, nanti kita akan meninggalkan kepada anak cucu kita tentang peradaban yang cacat. Cacat. Sehingga ini akan berbahaya bagi kelangsungan generasi muda, kan? Gitu, kira-kira gitu. Betul sekali. Oke. Okay. Masa depan bangsa dan negara, apakah pantas kita punya bangsa gitu loh? Oke. Okay. Atau punya negara? Ini kan bisa pertanyaan. Oke. Okay. Ya. Ini bangsa ini kan peradaban itu di bangsa ini. Oke. Okay. Peradaban itu bangsa. Bangsa itu kan konotasinya kan mulia. Mulia ya? Ya, mulia. Harus ini, dijaga kemuliaannya. Ini yang dia bikin rusak. Ini bangsa. Kebangsaan kita. Nasionalisme kita. Kebanggaan kita. Nation. Sebagai orang Indonesia. Sekarang kita tidak punya kebanggaan. Oke. Okay. Ya. Yang ada itu beban. Beban yang sangat berat. Kok okay. dipimpin oleh orang yang seperti ini. Okay. Kasihan banget negeri ini. Kasihan banget negara ini. Kira-kira apa kesalahan, Prof? Apakah kita salah menentukan konfigurasi politik kita? Atau apa yang sebenarnya? Bisa terjadi? Kalau itu nanti kalau kita sekarang mengevaluasi itu belum cukup waktu. Oke. Okay. Okay. Saya kira perlu waktu satu generasi lagi okay. untuk melihat itu. Walaupun saya menduga kesimpulannya akan seperti itu. Hmm. Ada kesalahan dalam menata ulang sistem kita berbangsa dan bernegara setelah Orde Baru. Oke. Okay. Karena Orde Baru juga kita tumbangkan secara tergesa-gesa. Oh, tergesa-gesa. Ya, sehingga kita juga memilihnya pemimpin secara tergesa-gesa. Hmm. Dan akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Okay. Ya, sebenarnya ini satu kemunduran yang cukup signifikan ya. Okay. Sehingga ya seandainya ini mau diformulasikan dengan kalimat sederhana, ya memalukanlah. Nah, tapi pertanyaannya sekarang itu masih ada ke orang yang punya rasa malu gitu loh. Ya, kalau menurut saya ini sangat memalukan. Okay. Punya negara, punya pemimpin yang seperti ini. Malu sekali kita, Pak. Dan ini yang menurut tadi istilahnya, Prof. Mengurus negara, Pak, dengan kualitas seperti ini. Ya. Kasihan banget, Pak. Seolah-olah orang nggak ada yang mampu bisa memimpin, ya. Nggak ada orang lain, seolah-olah seperti ini itu. Ini kalau misalnya disuruh mengurus kecamatan aja secara benar, belum tentu bisa, loh.
Iya. Kecamatan itu tidak gampang diurusnya. Semua digampangkan saja. Negara kok digampangin saja gitu loh. Oke. Okay. Yang saya prihatinkan ini ada satu Pak Abraham. Iya. Yang ini belum sempat saya, belum pernah saya ungkapkan. Oke. Okay. Satu prihatin pada satu tradisi. Oke. Okay. Mau disebut tradisi bisa bisa juga tidak. Ada satu kebiasaan bangsa kita ini terlalu menghormati. Oke. Okay. Mereka punya kedudukan itu. Oh. Jadi kedudukan itu seperti diberhalakan gitu loh. Berhala itu kan selalu benar. Jadi orang seolah-olah memberhalakan Pak Jokowi, seperti begitu? Jokowi sudah jadi berhala. Oke. Okay. Ya. Berhala itu sifatnya tidak bisa salah, selalu benar, bisa apa saja, ya, dipuja dan dipuji. Ya. Ini berhala. Jadi secara hakiki, nanti para kiai bisa menegur saya nih kalau saya keliru. Ya. Secara hakiki, kita ini musyrik jadinya. Kalau menerima Jokowi sebagai kebenaran. Saya kebetulan tidak, saya menganggap dia itu satu kejahatan gitu. Okay. Bukan kebenaran. Jadi alhamdulillah tidak pernah saya memuja dia. Okay. Jadi di mata saya dia bukan berhala. Tapi di banyak orang lain secara sadar atau tidak dia itu sudah jadi berhala. Selalu benar. Dipuja-puja. Dicarikan pembenaran. Dulu ada yang mengatakan Jokowi itu seperti Nabi Musa. Ada yang bilang begitu loh. Ya, jadi di satu sisi ada yang mengatakan dia seperti Fir'aun. Tiba-tiba ada yang mengatakan dia seperti Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia seperti siapa gitu. Dicari-carikanlah pembenaran. Figur yang hebat untuk disamakan dengan dia. Pak dia ini apa sebenarnya? Terakhir kemarin Khofifa dengan segala hormat saya menyesalkan perkataannya itu. Yang menyamakan Gibran seperti Baginda Ali, seperti Ali bin Abi Thalib. Itu terlalu jauh. Astagfirullah. Kau kumpulkan semua orang alim di Indonesia ini belum tentu seimbang dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang benar aja. Ya. Itu salah satu sahabat yang mulia. Ya. Yang terkenal integritasnya, kepintarannya, keimanannya. Itu adalah simbol dari generasi muda yang istimewa. Ya. Di awal Islam itu. Sama dengan Abu Bakar Siddiq. Ya. Sama dengan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Itu manusia yang tidak ada seimbangannya. Ya. Di dunia lain, apalagi di Indonesia. Yang benar aja loh. Aneh juga ya. Jangan-jangan juga lah. Ya. Jadi dia berhalakan ya. Aduh, ini pemberhalaan luar biasa. Oh. Pemberhalaan. Ini dosa besar, Pak. Menarik ya tadi. Jadi sebenarnya itu intinya, Prof. Ya. Kita terlalu memberhalakan pemimpin kita ya. Betul, betul. Dulunya kita memberhalakan Bung Karno, pernah juga. Oke. Okay. Ya. Tapi tidak kelewatan? Tidak kelewatan seperti ini. Oke. Okay. Tidak pernah menyamakan Bung Karno dengan siapa gitu loh. Oke. Okay. Memberhalakan Soeharto juga pernah. Okay. Sesudah Soeharto sebenarnya sudah tidak ada berhala lagi. Ya. Langsung masuk Jokowi. Tiba-tiba muncul Jokowi. Kalau SBY nggak pernah ya? SBY tidak. SBY tidak diberhalakan dia. Oke. Okay. Nah itu anunya. Jadi okay. SBY tidak memenuhi syarat sebagai berhala gitu. Oke. Okay. Menarik nih, Prof. Prof, kalau kita lihat ini kan banyak juga orang membuat wacana ya. Bukan wacana, banyak orang mengusulkan. Kalau kita lihat 03 Pak Ganjar mengusulkan bahwa untuk membuka kecurangan ini, untuk membuka tabir kecurangan ini, membongkar, ini harus ada proses politik yang dilakukan DPR, yaitu lewat pemaksulan hak angket. Kalau menurut Prof sendiri, apa itu efektif? Itu satu ide yang baik. Artinya, Pak Ganjar ingin mengatakan bahwa ini ada yang tidak benar. Oke. Okay. Ya, karena tidak mungkin mendorong hak angket kalau tidak percaya bahwa ada kecurangan. Oke. Okay. Jadi artinya backman-nya Pak Ganjar itu sudah benar itu. Oke. Okay. Artinya dia membenarkan ada kecurangan. Oke. Okay. Untuk membuktikan kecurangan itu, karena harus ada prosedur formalitasnya, harus ada hak angket. Oke. Okay. Ini ide yang bagus. Oke. Okay. Cuma memang nanti kendalanya itu pada waktu. Hmm. Berapa lama waktu Anda perlukan untuk menyelesaikan hak angket itu sampai pada kesimpulan. Belum lagi proses pemaksulannya. Oke. Okay. Yang tadi harus melalui MK segala macam. Oke. Okay. Minta pendapat MK. Jadi, tapi sebagai satu wacana bagus. Oke. Yang penting ini kan kita yakin semua sepakat ada kecurangan. Oke. Dan kecurangan tidak bisa didiamkan gitu loh. Oke. Itu dulu. Oke. Solusinya ada. Bisa angket, bisa proses hukum yang sederhana menyatakan bahwa terbuktinya kecurangan yang TSM ini mengharuskan kita mengambil keputusan bahwa pemilu ini tidak benar. Oke. Penuh dengan kecurangan. Ah, penuh dengan kecurangan itu ada dua jalan keluarnya. Dinyatakan batal seluruhnya atau dinyatakan batal yang diuntungkan oleh kecurangan ini. Itu loh. Tapi lebih dari itu, siapa yang berbuat curang? Ini lebih hebat lagi yang harus kita tangkap itu. Ini kan sudah jelas, kalau referensinya kan sudah jelas. Okay. Kecurangan ini berlangsung di KPU kan begitu? Iya. Ya.
dan kecurangan itu dilakukan oleh jajaran KPU sampai ke TPS, kan begitu? Oke. Terstruktur, sistematik dan masif. Masif seluruh Indonesia. Oke. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus ditangkap? Kan harus ada yang ditangkap dong. Iya. Ya. Kalau menurut Prof. Rias? Ya Ketua KPU. Harus ditangkap ya? Harus ditangkap. Oke. Dia bertanggung jawab. Oke. Tidak bisa dong dia sekedar minta maaf. Itu kan Ketua KPU yang lama itu. Iya, iya, iya. Mungkin nggak tahu ada di mana dia sekarang. Dia sudah aman sekarang itu. Itu santai aja dia. Oh salah input, mohon maaf. Iya, iya. Oh salah hitung, mohon maaf. Iya. Itulah. Padahal dia harus mempertanggungjawabkan. Bisa, dia tidak bertanggungjawabkan. Sekarang tidak bisa. Karena mulai dari TPS sampai kepada rekap itu di tingkat atas itu curang. Angka-angkanya tidak bisa dipercaya. Jadi semua angka-angka yang kita lihat itu palsu semua. Palsu ya. Kita ini berada dalam suasana kepalsuan. Oke. Yang terus-menerus. Harus ada solusinya, harus dipotong ini. Oke. Nah, jadi karena itu memang harus ada penangkapan. Tidak mereka yang bertanggung jawab itu loh. Oke. Nah, nanti kita ketahui. Dia kan tidak mungkin, katakanlah begini, kasarnya ya, kalau Ketua KPU mengetahui ini, okay, dan memerintahkan, atau paling tidak membiarkan, karena ada pihak lain yang masuk, kan bisa juga terjadi. Okay. Bisa juga terjadi, Ketua KPU ini sekedar mendiamkan aja, tapi membiarkan sejumlah sindikat bekerja di bawah untuk menggerogoti. Okay. Kan bisa juga. Yeah, yeah. Bisa juga begitu, bukan dia. Okay. Nah, itu harus ditangkap semua, diperiksa, dan kita tahu siapa bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawabannya Ketua KPU itu kemana? Kan ke Presiden. Sekarang saya mau tanya, kalau ini Ketua KPU yang melakukan atau Ketua KPU membiarkan ini berlaku atas pengetahuan dia, okay, apakah Anda percaya bahwa dia berani melakukan itu tanpa restu dari Presiden? Atau dengan kata lain mungkin juga bisa berarti melaksanakan perintah Presiden. Kan bisa begitu, Pak. Tidak ada di atas lagi, kan? Tidak mungkin kan menuduh Iblis yang memerintahkan atau menuduh Fir'aun. Fir'aun sudah lama mati. Ya, yang ada kan cuma ada Jokowi. Okay. Alamatnya jelas, ada di istana situ kan. Ya. Komunikasinya jelas. Okay. Nah, dia yang harus ditangkap supaya dia bicara. Supaya dia bicara. Ini semua terjadi, Anda biarkan atau Anda perintahkan. Karena apa? Anda kan mesti bertanggung jawab secara jabatan dong. Ada bertanggung jawab jabatan atas semua kejadian ini. Okay. Pas Anda mau begitu saja pergi, habis masa jabatan terus melenggang keluar. Ini ada kejahatan terstruktur, sistematis, masif. Oh, Anda tidak bisa diam. Ya, okay. Anda harus mengatakan siapa memerintahkan ini atau siapa membuat Anda berani membiarkan ini. Ini manusia biasa semua, Pak. Tidak ada yang istimewa. Okay. Nah, harus ada keberanian. Pertanyaan sekarang, siapa mau menangkap dia? Polisi. Logikanya kan polisi. Kamu bukan KPK, kalau ini bukan KPK. Iya, polisi. Kejahatan umum. Bukan, jadi polisi. Ini kesalahan perhitungan ini bukan tugasnya KPK. Ini polisi, Pak. Karena kriminal. Iya, kriminal biasa. Melanggar undang-undang. Sekarang pertanyaan polisi. Polisi itu siapa? Siapa sebenarnya yang pegang polisi ini? Oke. Okay. Ini polisi ini saya sudah tahu lama ceritanya, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, saya, Pak Abraham, saya ini dulu dosennya sekolah polisi, Pak. Iya. Saya Spim Polri di Lembang itu. Lama, bertahun-tahun saya dosen di sana. Jadi saya ngerti psikologinya polisi. Okay. Polisi pada saat itu adalah orang-orang yang baik, Pak. Tapi diperintah. Tapi orang polisi itu, Pak, loyal semua sama perintah. Melaksanakan perintah semua. Jadi kalau polisi itu, jangan cari bawahan-bawahan itu. Polisi itu tergantung pada siapa yang kasih perintah. Pimpinannya ya? Pimpinan itu siapa? Kapolri kah? Atau Jokowi kah? Presiden kah? Berarti pimpinan tertinggi kepolisian itu presiden ya, Prof? Presiden. Oke. Okay. Dan polisi itu gampang sekali jadi alat politik. Karena dia kan ada langsung di lapangan. Ya. Dan itu yang terjadi sekarang? Itu yang terjadi. Bukan hanya sekarang. Okay. Dulu-dulu aja ada permainan kecil-kecilan di kepolisian itu. Okay. Kalau ada calon bupati atau wali kota yang dicurigai akan berbahaya bagi kepentingan sesuatu kelompok itu, disuruh tangkap dulu. Tangkap aja. Sehingga terjadi pilkada itu, ya, dia tidak ikut. Yang penting nanti sudah itu lepaskan lagi. Dan itu kan ada dalam pikirannya Firly kan itu. Ketika dia mau tangkap Anies Baswedan kan. Sampai kan dia bilang kepada anak buahnya itu. Ya, tersangkakan aja dulu. Nanti kita koreksi lagi kalau anu. Ini kan pola-pola yang dari jadi, dulu. Hukum dipolitisasi. Nah, ini saya punya cerita lucu. Yeah. Jadi satu waktu saya ke Madura. Di kampungnya Pak Mahfud. Cerita-cerita di sana. Waktu itu saya lagi membawakan satu misi. Untuk mendorong Pak Mahfud jadi
capres itu waktu ada misi khusus dari kita-kita ini. Ya. Ada sejumlah intelektual yang bergerak. Di antara orang yang saya konsultasi itu dia dengan santai dengan gaya Maduranya itu, Pak. Sederhana begini, begini aja Pak Rias, kalau kita Madura ini gampang lah katanya. Mau Mahfud, mau siapa itu gampang. Tapi saya mau pesan Pak, kalau Bapak mau calon presiden Bapak menang itu, ya jangan lupa polisi Pak katanya. Jadi siapa yang didukung polisi itu akan jadi katanya. Ini kata-kata merayat Pak. Oke. Tokoh. Iya. Jadi nggak usah lah Pak Rias repot-repot datang ke sini katanya. Untuk Pak Mahfud. Pak Mahfud kita tahu lah, itu orang Madura, kita suka sama beliau. Kita akan pilih dia. Tapi ini kan bukan hanya Madura, Indonesia ini. Jadi kalau Pak Mahfud itu mau diatur supaya menang, tolonglah Pak Rias, berbaik-baiklah dengan polisi. Siapa yang mau jadi calon presiden itu harus didukung oleh polisi. Ini terserah Anda bagaimana menafsirkannya gitu. Luar biasa. Ini pemahaman masyarakat. Ya, ya. Dia tidak sebut TNI. Dia tidak sebut malah ASN, tidak disebut. Yang disebut itu polisi. Oke. Perlunya keceramahan ini dibuka dan diambil pertanggungjawaban dari siap setiap orang yang melakukannya. Oke. Jangan kecuali ini kriminal, Pak. Harus ada penangkapan terhadap mereka yang terbukti melakukan kecurangan. Oke. Harus ada proses pengadilan. Oke. Ya, yang lain terserah, jalanlah. Hak angket kamu apakah terserah. Tapi kejahatan kecurangan ini sebagai satu tindak kriminal, jangan diulur-ulur penangkapannya. Harus ditangkap siapa yang bertanggung jawab, Pak. Oke. Supaya terbuka. Supaya ini kotak Pandora ini terbuka. Oh, siapa sebenarnya arsitek di balik semua ini? Jangan sampai sekali lagi terjadi pilpres ini kita diamkan kecurangan. Oke. Jangan sampai kita memiliki presiden sebagai hasil dari pemilu yang curang. Ya. Itu kan cacat, Pak. Tapi dia ini mau dikorbankan menjadi presiden hasil dari kecurangan supaya meloloskan seorang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Ini harus clear. Oke. Bahwa kecurangan adalah satu kejahatan yang harus dihukum. Oke. Ya, dan janganlah Anda menjadi orang yang mengambil keuntungan dari kecurangan itu. Oke. Terima kasih Prof. Rias. Luar biasa apa yang disampaikan Prof. Rias. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, mengedukasi kita sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang ada di depan mata, paham betul apa yang sedang menimpa negeri kita dari keterpurukan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.